Sebelum lebih jauh menonton video ini, alangkah baiknya jika lo teman-teman menekan tombol like dan subscribe di channel YouTube ini. Kami beri waktu 5 detik. 5, 4, 1. Terima kasih teman-teman telah bersama-sama membangun channel YouTube ini. Selamat menonton, salam satu asap. Yo, halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Renca Moto Vlog. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat. Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam lindungannya. Amin. Panjang umur teman-teman semua ya. Panjang umur teman-teman semua. Gua berharap semoga baik-baik aja semuanya ya. Ini lagi gua ngetes mic baru nih brother nih. Lagi ngetes mic baru ini. Gua nggak tahu ini kerekam anginnya bagus, suaranya gimana, gresek-gresek apa gimana, gua nggak tahu. Ngetes mic baru sama kamera baru, cuma settingannya belum nemu gua ini kamera. Masih dalam pencarian. Tahu suaranya tanya ini renyah apa enggak. Yang gue tahu kemarin gue bikin vlog, ada 4 vlog dan ternyata videonya ambiar semua brother, gak ada yang bagus. Satu itu pun videonya jelek semua, audionya jelek, bukan videonya ya, audionya parah banget. Ini gue ngetes Tania, pakai Tania dulu karena Tania suaranya runcing kan, gak sama kayak R6 gua suaranya bulat. Ini Tania runcing suaranya, jadi harus kita coba soundnya dulu ini. Kalau tadi gua tes di kamar mah bagus suaranya, tapi gua nggak tahu dah kalau misalkan ini. Kita mau ngisi bensin dulu, jangan sampai nggak ada bensin. Ay, kenapa ini turbonya kagak ada mulu di sini nih? Udah pensiun apa jual turbo? Heran gua, udah pensiun kayaknya jual turbo di situ tuh. Udah lama banget, udah berapa hari nggak ada turbonya. Kita di samping aja lah, mudah-mudahan bagus ininya. Di Pertamina yang sebelah sana, mudah-mudahan ini suaranya bagus brother. Gue berharap ini suara mudah-mudahan ya Allah. Ini udah kamera pakai GoPro Hero 9. Udah pakai apa ini ya Allah? Udah berusaha gua ya Allah. Kemarin gua crash gara-gara ini brother nih. Mobil kayak gini kan mau masuk jalur cepat nih. Nih. Gua ambil di kanan. Ih, gua nggak tahu kalau dulu ada belokan di sini nih. Jatuh gua nabrak mobil. Terlempar gua sampai situ tuh. Ada kali 50 meter gua. Lari tuh 120-an. 130 atau 120 tuh. Tanggu patah. Pelajaran ini masih sampai sekarang belum terlalu normal. Susah normalnya. Tapi yang jelasnya kita harus bersyukur, kita udah ditakdirkan demikian, kita harus menerima takdir gitu. Kita harus ikhlas dan sabar. Karena orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngisi Pertamax turbo dan antrinya luar biasa. Jalur BBM Pertamax Florida kurus pelanggan Airfit, apa itu Airfit coy? Gua nggak tahu dah. Airfit apaan tuh? Gak salah denger Bang Anca gitu. Cuma perasaan gua aja ya. Betul ada ninja di depan nih. Ya.
dibiarin dong. Ini lambat kalau kayak gini pasti suaranya bagus coy. Tapi kalau kencang ada suara angin nggak tahu dah. Yo, kita lanjut lagi nih. Lanjut lagi ngetes-ngetes nih. Kita ke lampu merah dulu, brother ya. Motor apaan itu? Lampunya dua coy. Mudah-mudahan gue berharap nyampe-nya bagus ini. Gue belum tahu juga, brother, ini bagus apa enggaknya. Gue sih berharap semoga bagus ya. Gue taruh di dalam helm nih. Gue berharap semoga bagus ininya, suaranya renyah gitu. Wih, asap rokok bos. Aduh, asap rokoknya bawa dong. Kalau ngerokok di jalan dong. Saya ini bocah-bocah nih. Ntar itu lagi apa masuk mata orang, kasihan coy. Senyum lagi anak. Senyum boleh iya, tapi rokok lu masukkan asbaknya di orang, masukkan asbaknya ke masukan itu serbuknya, abu rokoknya itu loh masuk mata orang, kebakar matanya, gimana operasi ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah di jalan utama nih. Basah coy. Nih, udah hijau aja nih lampu nih. Woi bos, pindah kok. Ada komen robos. Mudah-mudahan mic-nya suaranya bagus. Pegel gua. Suara brother ya. Banyak yang bilang, bang, kapan lawan sama Ngaprims? Ini motor gua aja lu lihat kayak gini kondisinya. Belum nemu settingan gua, masih kencang motor gua yang dulu coy daripada yang sekarang. Sekarang kurang greget, kurang nusuk, akselerasinya mah enak, top speednya akselerasi mah enak coy, 1, 2, 3, wow, acir.
stabilitasnya rada kurang. Jokinya lagi sakit. Jokinya lagi sibuk. Banyak urusan. Jadi belum sempat nyeting lagi, brother. Jadi untuk sementara gue pakai ngevlog itu R6. Karena ini ninja gue ini, yang ninja Tania ini nih, settingannya belum dapat. Ada tuh di komen, ah bang ini alasan aja, ini ya lu gak pernah lu nyeting 2 tak gimana. Mohon mesin kalau jadi itu untung-untungan coy. Kadang lu cepet dapat settingannya, kadang juga enggak gitu. Jadi enggak serta-merta mesin naik terus suara sporting dan lain-lain gitu kan. Lobby sporting mesin naik belum tentu motor lu langsung kencang. Benar. Belum tentu motor lu langsung kencang. Serius gua. Kenapa? Karena itu butuh settingan. Settingan spuyer pilot jet, settingan volume head, settingan lebar exhaust, settingan knalpot, settingan silencer, settingan gear, settingan pengapian. Nah, itu tuh orang-orang, orang-orang mah kayak tinggal gas aja gitu kalau udah naik mesin ya. Apalagi gue sekarang pakai bloknya 1855 nih. Beda lubang exhaustnya, beda transfer-transfernya sama 1878. Pennya juga beda gua sekarang, gua pakai pen 15 bukan pen 16 gitu. Jadi orang-orang yang bilang ancain ya, lu nggak pernah ngerasain motor gua yang dulu sama motor gua yang sekarang, lu nggak pernah ngerasain coy. Lu taunya gua ngevlog gitu, yang komen yang kemarin tuh gua kasih tau ke lu ya, lu taunya gua ngevlog aja nganging-nganging tuh. Yeay, lu tau yang gua ngebut, iya ngebut tapi gak sekencang yang dulu. Makanya gua belum sentul aja, gua gak pernah ini gara-gara settingan motor belum demo. Ntar malu-maluin coy kalau misalkan ini, kalau misal settingan gua gak nemu yang ini, gua balikin lagi giblok 1878 gitu. Gua turun mesin, ganti pinnya lagi kembali, gua balikin bloknya 1878 gitu, brother. Ini knalpotnya belum gua ganti nih, gue pakai knalpot sekarang 43. Gue mau tes lagi knalpot gue yang lama 42. Yo. Jadi brother, sampai di sini vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ini mudah-mudahan mic-nya bagus ini ya. Salam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Salam satu asap. Bye semuanya.